pemerintah Provinsi Papua akan segera membayar gaji guru honorer. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait, di mana dirinya meyakinkan para guru honorer akan segera membayar gaji para guru honorer tersebut. Khusus untuk guru-guru honor yang dibayarkan dari provinsi, saya pikir dalam 1-2 hari ini kami akan eksekusi untuk bayar. Itu, yakinkan itu. Kemudian yang kedua, bagi guru honor yang tidak dibayarkan oleh provinsi, tapi dibayarkan dari dana BOS, ada juga dibayarkan oleh yayasan, ada juga yang dibayarkan oleh kabupaten, kota, saya menghimbau kepada semua yang mendengar siaran ini, tolong semua proses ini dikasih jalan. Karena mereka harus ditolong. Mereka perlu makan, mereka perlu hidup, dan mereka mengalami masalah yang sama dengan orang lain yang mengalami masalah saat corona ini. Mereka perlu makan, susah, tidak bisa keluar. Ketika orang lain di rumah saja, mereka juga di rumah saja. Tapi ketika orang lain dapat uang, mereka juga butuh uang. Karena saya himbau, kami juga akan menyurati semua teman-teman dinas di kabupaten untuk menindaklanjuti ini. Christian Sohilait selaku Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah juga menghimbau kepada sekolah-sekolah yayasan agar jangan lagi tunggu sampai ada instruksi, namun bisa segera lakukan pembayaran gaji para guru honorer karena masalah kemanusiaan jauh lebih penting, terutama dalam situasi darurat COVID-19 saat ini. Freddy Nuboba, Ainis Jayapura melaporkan.